Misteri Pesan Kematian Ricky McCormick. Pada 30 Juni tahun 1999, seorang wanita sedang berkendara seorang diri di sebuah ladang jagung dekat West Alton, Missouri. Ia terkejut bukan main saat melewati rute tersebut dan mendapati mayat seseorang. Mayat tersebut tidak dapat dikenali karena telah mengalami pembusukan parah seperti telah berada di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Kepolisian dibantu oleh tim penyelidik akhirnya berhasil mengidentifikasi mayat tersebut lewat sidik jarinya. Mayat tersebut dikenali sebagai pria bernama Ricky McCormick yang berusia 41 tahun. Namun anehnya, tidak ada laporan orang hilang dari keluarganya. Keluarga Ricky baru mengetahui kematiannya setelah dihubungi oleh pihak kepolisian. Siapa sebenarnya Ricky McCormick? Ricky McCormick adalah seorang pengangguran putus sekolah. Ia juga tidak menikah, namun memiliki 4 orang anak asuh. Ia juga memiliki beberapa alamat tempat tinggal, di antaranya adalah St. Louis, Belleville, dan Fairview Heights. Namun terkadang, ia tinggal dengan ibunya, Frankie Sparks, yang telah lanjut usia. McCormick rupanya memiliki catatan kriminal dan juga catatan kesehatan. 5 hari sebelum meninggal, ia sempat terlihat menjalani cek kesehatan di St. Louis Forest Park Hospital pada tanggal 25 Juni 1999. Catatan kematian yang misterius. Pada tanggal 29 Maret tahun 2011, hampir 12 tahun lamanya semenjak mayat Ricky McCormick ditemukan, FBI merilis 2 buah catatan di website resmi mereka. 2 buah catatan ini berisikan deretan huruf-huruf dan angka acak yang tidak dimengerti isinya. 2 buah catatan ini ternyata berasal dari saku celana Ricky McCormick yang meninggal 12 tahun yang lalu. Namun anehnya, pada tahun 1999 saat kasus tersebut mencuat, pihak kepolisian sama sekali tidak merilis temuan tersebut. Ada apa sebenarnya? Sebelumnya, ternyata bagian pihak penyelidikan kode dan sandi FBI dan American Cryptogram Association yang telah mencoba memecahkan kode sandi dari 2 catatan tersebut dan hasilnya gagal. Maka mereka memposting 2 buah catatan tersebut di website resmi mereka dengan harapan ada seseorang yang mampu memecahkan arti dari sandi yang dipercaya ditulis sendiri oleh Ricky McCormick sebelum ia meninggal. Catatan inilah yang diharapkan mampu memecahkan kasus 12 tahun lalu sekaligus memecahkan misteri siapa dalang pembunuhan dan mengapa Ricky McCormick pergi sejauh itu seorang diri bahkan tanpa menggunakan kendaraan. Apa tujuannya sampai berada di sana? Menurut keterangan ibunya, Ricky McCormick tergolong anak yang terbelakang. Namun ia seringkali terlihat menuliskan sesuatu semacam huruf dan kata sandi yang tidak dapat dikenali oleh siapapun, bahkan anggota keluarganya sendiri. Kebiasaan ini rupanya telah dilakukan oleh Ricky McCormick sejak ia masih kanak-kanak. Meskipun tulisan yang berada pada 2 catatan tersebut terkonfirmasi sebagai tulisan tangan Ricky McCormick, namun ibu McCormick sendiri meragukan kemampuan anaknya membuat sebuah sandi atau kode-kode canggih. Ia bahkan mengatakan bahwa anaknya yang di-drop out dari sekolah itu agak terbelakang dan mengalami bipolar disorder. Menurut ibunya, yang bisa ditulis oleh Ricky hanyalah namanya sendiri, dan tidak lebih dari itu. Kode misterius dalam kasus McCormick ini telah menjadi salah satu kasus tak terpecahkan di FBI. Kepala FBI Dan Olson dalam keterangannya mengatakan, "Cukup jarang kami tidak dapat memecahkan sebuah kode sandi. Kode sandi McCormick ini terdiri dari karakter huruf dan angka yang random. Bahkan terdapat banyak huruf E yang bertebaran di mana-mana. Bisa jadi itu adalah sebuah spasi." Memecahkan kode misterius Ricky McCormick. 2 buah catatan berisikan huruf dan angka misterius yang ditemukan dari saku celana McCormick
memang belum dapat terpecahkan hingga hari ini. Namun, terdapat banyak upaya untuk memecahkan apa sebenarnya isi dari dua catatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa analisa yang dirangkum dari beberapa website mengenai kemungkinan arti dari catatan misterius tersebut. Dari penggalan catatan ini, kita dapat segera melihat bahwa ada 10 buah kata NCBE yang ditulis berulang-ulang. Kata ini tidak mungkin sesuatu yang tidak ada artinya. Diduga, NCBE adalah singkatan dari No Crash Being Exchange. Dugaan pun mencuat bahwa McCormick sebelumnya telah mengatur pertemuan dengan seseorang atau beberapa orang bandar narkoba di suatu tempat. Namun tentunya, kata No Crash Being Exchange mengandung banyak pengertian. Bisa jadi ia menjual narkoba kepada seseorang, atau berapa banyak narkoba yang ia jual, atau ia mengetahui dengan siapa ia bertransaksi narkoba, dan kemungkinan lainnya, ia sama sekali tidak mengenal dengan siapa ia bertransaksi. Semua kemungkinan ini bisa terjadi. Kemungkinan lainnya, bisa jadi Ricky McCormick hanyalah kurir yang mengantarkan tulisan tersebut dari seseorang kepada seseorang yang lain. Hal ini dikemukakan oleh kriptografer bernama Alan Cadenin. Mengingat kode tersebut begitu canggih dan tidak mungkin dibuat oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan seperti yang dimiliki McCormick. Kemungkinan terakhir, dan mungkin akan membuat kecewa para penggemar misteri dan penggila kode misterius. Bisa jadi, itu hanyalah tulisan iseng McCormick yang tidak mengandung makna apapun. Hal ini mengingat dirinya adalah seorang dropout sekolah dan pengidap bipolar disorder. Beberapa sumber bahkan menyebutkan Ricky McCormick adalah seorang pengidap skizofrenia akut. Apapun itu, catatan dengan kode misterius ini telah menjadi top 10 kode tak terpecahkan dalam dunia FBI, bahkan menduduki peringkat ketiga setelah pesan kode misterius Zodiac Killer dan Tamamsud.